Guna memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Seruyan ke-21 dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan menggelar sejumlah perlombaan. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan menggelar perlombaan antar unit atau instansi, di mana perlombaan yang dilaksanakan ini sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi setiap pengurus DWP. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan, Nyonya Juhriana Jainuddin Nur menyebutkan, ada 6 jenis perlombaan yang dilaksanakan di antaranya, pesan berantai, sedotan karet, estafet bendera, estafet balon, konsentrasi merah putih dan memasukkan paku dalam balon. Perlombaan ini bertujuan untuk mengasah kekompakan bagi setiap peserta dalam menyelesaikan rintangan. Tentu seluruh peserta harus bertanding dengan sportif, jujur, dan adil. Lomba supaya untuk menjaga silaturahmi kita dengan ibu-ibu kadis dan ibu-ibu lainnya. Mungkin sekaligus sebagai hiburan bola? Ya, supaya Dharma Wanita ini tidak langsung melulu di rumah, jadi kayak ini kan bisa bahagia juga pernah lomba-lomba yang seperti ini. Saya sambil menghilangkan stres mungkin ya, untuk lomba-lomba yang ini dan lomba-lomba yang ini memang lombanya tuh lomba yang memang menguji kekompakan, kebersamaan, gotong royong, itu yang dianukan dengan DWP. Selain itu, kegiatan ini untuk meningkatkan kebersamaan antar setiap anggota DWP, termasuk melepas sejenak semua pekerjaan kantor maupun rumah tangga, dan meluangkan waktu bersama untuk saling bertatap muka. Karena kegiatan ini juga menjadi sarana hiburan yang mungkin sulit didapatkan saat sedang sibuk di kantor maupun di rumah. Tim Liputan Seruyan TV.